Pagi, Pak. Mendahulukan lebih bagus, Pak. Okay. Tapi kurang relevan jadinya. Ulang berarti ulang. Apanya yang diulang? Enggak usah. Ya, Pak. Astaga. Enggak usah salam. Ini tanggal 23. Stop real. Tunggu ya, tunggu absen dulu. Absen hadir. Hadir, Pak. Ini siapa gitu? Berapa? 42 orang. Sedikit juga nih, Pak. Kalau yang kemarin-kemarinnya kan banyak. Banyak kan turut tuh. Banyak yang turut, Pang. Kata aja nih hujan hari. Ini doa ya hujan, Pang. Mati lampu habis ini. Milih mati lampu. Ayo. Kita nih mau bahas apa, kan sudah kelar semua. Kan kemarin tuh ada saya tanya, maunya ke arah mana gitu. NFT, Pak. Maksudnya? Atau kita ngebahas apa yang bakalan keluar nanti kalau ulangan? Atau gimana? Boleh juga. Mungkin asik. Boleh. Di sini ada yang tahu nggak Pranala? Pranala tuh, tulisannya di chat ya, tahu mirip, mirip link tuh. Oh, mirip link. Pranala. Tahu nggak Pranala? Apa itu? Nggak tahu Pranala. Loh, nggak dibaca yang dulu lama kan ada saya share. Nggak ada yang tahu Pranala? Nggak. Ya, ya. Ini loh Pranala, ini kelihatan nggak? Ini kayak HTTPS. Oke. Terus biasanya kan kayak HTTPS kan sekarang di YouTube-nya kan nih. Oh, langsung pencet link-nya gitu ya, kata. Ini namanya, bukan, ini yang Pranala itu ini, link, kalau kata kalian. Apa itu Pranala? Pranala itu ya link. Oh, link. Paling yang nanti kalau sampai ada ulangan gitu kan, yang dibahas ini. Terus. Laman. Laman itu fake. Kalau bahasa ininya. Terus di sini pakai pernah ada yang gimana ya? Tahu cara nge-unblock situs enggak? Kan biasanya ada situs-situs penting gitu yang di-block sama pemerintah gitu. Kayak Reddit. Ada yang tahu caranya? Enggak. Kurang kan tahu. Kadang Reddit itu sebenarnya nggak tahu juga kenapa di Indonesia sendiri diblokir gitu. Padahal isinya itu banyak yang berguna. Nah kayak gini kan? Iya, langsung keblok dia pas itu. Biasanya diblokir situs Elenco. Ada yang tahu cara nge-bypass-nya? Nggak tahu, Pak. Oh, pindah negara, Pak. Pindah negara. Pakai VPN, Pak. Di sini banyak yang pakai VPN ya? Enggak. Salah satunya Bapak pasti biasanya. Loh, enggak, saya enggak pernah pakai VPN. Kalau pakai di Chrome, biasanya Chrome. Di sini rata-rata kalau saya user MIUI. Kalau sebenarnya tinggal klik di setting sini kalau pakai Chrome. Sama aja kayak FG juga sama. Dalam situs yang berbahaya kata Bapak. Bukan berbahaya sih, kadang di Indonesia itu ada beberapa situs yang penting gitu, kayak Reddit, terus pokoknya banyak situs Neko, Pak. Kalau Neko ya penting juga kalau kalian mau ya salah
kayak web, deep web gitu ya, Pak. Kalau deep web itu beda. Lagi dia ke Tor Unio atau Tor Network deh. Kalau kayak Reddit ini kan diblokir gitu. Alasan pemerintah ngeblokir kan nih biasanya. Proses blokir. Sebenarnya untuk ngeblokirnya itu tinggal diklik di setting. Di setting. Atau bisa juga diklik ke setting tadi di bagian laman pengisian peranalannya. Chrome setting. Lalu klik di sini DNS. Klik di sini. Baru dibikin jadi with, open with custom, pakai aja. Kalau Google kan open DNS, kalau paling sering itu orang banyak pakai open DNS. Nih, open DNS. Setelah itu baru keluar, biar dia nge-restart IP. Baru cek lagi. Bisa kan? Wow. Jadi sebenarnya kok kalian banyak yang pakai anu ya, pakai DNS VPN ya? Belum kata Pak. DNS VPN banyak iklannya. VPN itu kadang lebih lelet dia. Soalnya kan sistem yeah. VPN sama DNS itu beda. Kalau DNS ini kenapa kok lag? Kalau VPN. Ah, berarti VPN tuh lag. Ya, lag. Nih. Oh, itu dia. Lag. Lag VPN daripada DNS. Logikanya kalau pakai VPN kayak gini dia, dari komputer komputer kalian ke klien, ke service providernya. Klien ini maksudnya VPN klien ini ke server VPN-nya. Jadi dia berlaku sebagai kayak jadi penyedia DNS-nya. Kalau seandainya kalian yang langsung dari DNS dari punya kalian, kalian dari langsung ke server provider yang mana dari laptop kalian ini atau perangkat kalian dibacanya dari negara lain atau dari lain langsung ke situs yang blokir. Ya, sampai di sana yang ingin ditanyakan atau sudah jelas atau belum ngerti cara nge-unblock. Agak nggak nyambung ya kalian mikir. Ya kalau kalian nggak baca apa yang pernah saya kasih di materi sebelum-sebelumnya, itu ada di situ cara unblock. Kan kadang ada yang memang ada yang penting. Kayak Reddit ini kan kebanyakan orang itu banyak dari Twitter. Itu sebenarnya lebih relevan di Reddit kebanyakan. Guna Reddit di sana apa, Pak? Reddit itu sebenarnya 11-12 kayak Kaskus. Tahu Kaskus nggak? Tahu, berita ya, Pak. Nih, Kaskus itu kayak sistem komunitas. Kalau Kaskus itu kan khusus Indonesia. Cuman di Kaskus ini nggak tahu kenapa. Kalau sekarang itu agak kurang kontennya. Kayak gini paling. Lebih kayak suatu forum gitu. Nah, ini kan kayak idola kalian. Kalau Reddit ini lebih ke global dia. Kebanyakan ada yang kayak masalah-masalah. Sebenarnya ada kayak Reddit, terus 4chan. Kalau 4chan lebih ke arah NSFW, makanya nggak saya anjurkan karena melanggar hukum DMCA. Kan Reddit tarot. Dan kebanyakan alur, kayak kalian tahu meme dan sebagainya, itu kebanyakan dari Reddit sama 4chan dulu, baru ke Facebook, IG, TikTok, dan sebagainya. Ya, sampai sekarang ingin tanyakan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kalau subreddit enggak ada. Kalau subredditnya sama sekolah kita kemarin ada yang buat ya apa ya? Kalau subreddit sama empat ada. Cuman enggak ada yang nimbrung. Soalnya Reddit memang enggak ada apa ya? Enggak ada yang kadang jarang di bulan lalu. Itu sih. Di sini ada yang ingin tanyakan tentang jaringan atau penggunaan internet? Gak ada. Gak ada, Pak. Itu sudah absen semua nggak ini? Sudah, Pak. Belum. Belum. Siapa yang belum? Belum. Eh, Pak. Belum.
Oh, Bang Gobi. Gak ada yang ditanyakan ya? Gak ada. Oke, di sini mau masih di WA atau kalian mau diarahin pakai Telegram kalian? WA aja kak. WA aja. WA. Telegram ribet kan? Ribet di mananya Telegram? Kurang lebih sama WA. Baik WA aja. Ya baik. Bijak. Hah? WA. WA aja. Soalnya kayak gini loh, kita kan pernah sama-sama tahu kalau di WA itu kan nggak cloud. Ngerti cloud nggak di sini? Tulisannya nih kayak di chat. Cloud. Penyimpanan. Hah? Penyimpanan langit ya? Oh, awan. Iya ya, awan ya. Penyimpanan awan. Memang. Iya ya. Awan. Benar. Awan langit. Itu soalnya kalau WA saya kirim Airline. Kan terdengar Pak suara pian Pak ada yang bertukang. Gimana yang bertukang tuh? Mantap Ramadan. ASMR tukang bedah rumah nih. Bedah rumah coy. Jember kedok bedah rumah anjay. Berarti WA aja ya? Iya Pak. Iya. Yang mana enak ya Pak? Man ada yang maunya Discord? Tapi nggak jadi, soalnya kan banyak yang lebih familiar WA, ada juga yang nyaranin Telegram, karena ada beberapa data yang kalau di WA kan dikirim bisa hilang dia. Di Discord, kano pai, HP nge-lag pai, men pakai HP. Nih ya, makanya Discord, makanya kan kayak Discord, FB, itu dua itu sama PK itu berat gitu. Makanya lebih dianjurkan pakai sebenarnya IG. Mau IG, terserah. Paling kalau IG, saya close perform dari FB ke IG. Jadi kalian pakai IG, saya pakai FB. Jadi di messenger-nya bisa saling ketemu. Di situ bisa dipakai untuk ngirim data dan sebagainya. Itu terserah. Facebook-nya ada Facebook. Facebook anjay. Facebook mana nih? Oh iya, Facebook pengguna pen. Kenapa sih sama pengguna Facebook? Saya penggunanya loh. Sama. Keberatan ya, Pak. Sama apa ya Facebook juga nih? Enggak, soalnya Facebook itu lebih lengkap daripada yang lain gitu. Dan ya, dia menaungi IG sama WA. Jadi saya ini sebenarnya nunggu WA itu di cross platform. Maksudnya cross platform itu kayak disinkronkan, jadi bisa dipakai secara bersamaan di satu tempat. Kayak IG sama FB kan sudah bisa. Kalau di FB, kalian bisa pakai story-nya ke IG gitu, disink in. Satu akun di berbagai prapon. Gimana ya? Facebook. Dia bisa kalau ya, seandainya kalian pakai kalau Facebook kalau IG itu terkenal sama story-nya kan? Iya, Pak. Ya, kalau sekarang kan sebenarnya agak curangnya FB itu dia semua fitur diambilnya. Ini kan story buat cerita. Betul. Nah, ini bisa di cross platform ke IG. Apa sih ini? Itu aja sih. Berarti masih di WA ya? Iya, Pak. Berarti jangan protes ya kalau seandainya ada file materi yang tiba-tiba hilang gitu. Oke. Oke. Iya, ya. Oke, Pak. Terima nasibnya sudah. Iya. Terima nasib, Pak. Atau mau balik ke Google Classroom? Jangan. Kenapa? Sarana umum. Boleh sih. Boleh sih.
Ya, tentang memblokir situs sudah bisa? Bisa. Bisa. Lah, tapi ngerti enggak? Bisa. Apa iya? Apa iya? Ada? Bisa, kan, bisa. Katanya kada bisa. Serius susah enggak? Tutor, Bang. Tutor. Pakai DNS loh. Maksudnya kalau pakai VPN ya bisa, cuman lelet ya. Ya, kan lambat gitu. Kan ada beberapa ya di Indonesia ini kan kadang ada yang ngeblokir nggak jelas karena masalah cara dan sebagainya. Dan ya, kalau yang saya bingung itu Twitter nggak diblokir sekarang. Iya sih, banyak anunya. Ya, memang Twitter dan Reddit yang kena. Ya, kena. Ya, ini semua sudah absen semua nggak? Belum, Pak. Kalau sudah ya udah. Enggak ada yang ditanyakan kan? Enggak ada. Ya kalau enggak ada sama sudah semua absen, kita akhiri. Kabarnya gimana, Pak? Ah. Apanya? Kabar pian baik, Pak. Ya gitu-gitu, ay. Soalnya saya ini lagi sibuk ini loh, ngurus ini. Setidaknya masih lancar. Rumah tangga kah? Bukan. Lagi ini loh. Bikin ini. Situs sekolah. Bukan. Situs sekolah ini. Ini mau dipindahin ke situs sekolah. Nih. Wih. Situs kita sendiri. Ini ada yang mau. Ada saran gak? Ini mau diganti apa ini? Ini. Saran. Enggak ada. Yang bijak. Ini ya sama karena tidak ramah main Circle Osis doang karena murid lain. Iya. Enggak gitu. Osis ya enggaknya gitu soalnya kan cuma percontohan dan saya memang ada cuma fotonya ini gitu. Oh, ini nyaran ikat gitu ya. Kenapa ada Osis saya dapat karena yang lebih aktif Osis bukan kaliannya gitu. Tapi kalau mau ganti, tapi kalau mau ganti kalian bisa cek di sini. Sini ada yang pernah pakai gitu enggak? Enggak. Lah, enggak pernah. Itu bisa kalian mana? Astaga, ini kenapa? Soalnya source-nya open source tuh ya. Open source itu bisa kalian edit dan sebagainya, cuman ada izinnya sini. Oh, ini kan pakai HTML sini kalian tuh. Ini kan masih anonya. Jadi kalau mau kalian pelajari sih, terus kalian mau bantu atau gabut cloning dalam artian nge-cloning itu kan ini nge-cloning itu kayak kalian download source-nya. Ya. Penting itu di JS-nya ini. Ada yang punya saran ini? Katanya main Circle gitu. Mau kalau mau ganti gitu. Kan ini terus ekstrakurikuler. Ada yang kalau seandainya mau nambah ya bilang. Sekuler. Kayak gini. Ekstrakurikuler pulang adalah, Pak. Boleh. Sama itu aja. Ini siapa sih yang nge-echo mic-nya? Echo. Ya udah absen semua kan? Udah. Sudah. Sudah. Itu nempat 7 udah, Pak. Enggak tahu yang lain gimana. Ya udah. Ya udah lanjut part 2. Ya udah, enggak. Ya udah maksudnya kalian turun. Ya udah gitu. Turun. Turun. Lanjut part 2. Itu part 2. Part 2 apa ya? Part 2. Dikit. Bagi link absen. Ini ada yang belum enggak? Nah, itu ada yang bisa link absen, Pak. Loh. Sudah belum absen, Pak. Lah kok saya yang absen? Guru mah bebas. Apa iya? Oh, iya dong. Bukannya kamu budak korporat? Nih, aduh. Direkam kurikulum loh. Bukan saya. Ikut-ikut. Saya. Enggak takutnya kalian disidak nanti.
Eh kalau saya nggak masalah, kalian yang takut disidak gitu. Ya udah, pas dua. Kan cuma bercanda, Pak. Yang ngomong tadi inisialnya Anggi, Pak. Inisial bukan inisial, itu tuh udah nama. Oh. Kalau saya nggak masalah, yang takutnya kalau kan ini kan direkam kan, takutnya yang saya tahu itu kan kemarin ada yang sampai kalau seandainya belum absen komen di YouTube, nah terus dilihat di YouTube, dilihat orang lain gitu, kalian juga yang kena. Komen gitu. Waduh, parah sih. Komen di YouTube. Astaga. Sampai YouTube. Main sekarang main YouTube, anjay. Nggak tahu paling juga. Nyari AdSense loh. Nyari AdSense. Emang sudah ada. Paling dolar kuning. Belum lah. Karena di strike. Emang udah 1000 jam. Kayak ada yang nonton deh lagi. Ya udah lanjut part 2. Part 2 apa?